Wah, keren banget deh penampilan peserta kita yang satu ini. Kira-kira kemampuan vokalnya akan sekeren penampilannya nggak ya? Langsung aja yuk kita lihat. Vega, yang didorong, iya lu tuh meganginnya rodanya, lu ngapain dorong anaknya? Punggungnya didorong. Bantuin juri. Nasi kebuli, iya, nasi yang kejang. Ini tuh endol tahu, dan ini endol. Dimakan pakai sendok masuk ke mulut. Spesial bikinnya untuk dewan juri. Oh iya, makasih ya. Kalau dilihat dari tampangnya ya, nasi kebuli ini ya, apalagi sambelnya ya, kayaknya endol, serendol, tapendol, pendol, muntah gitu. Apa sesi? Ade Imania, lihat itu. Tunggu, ini kamu yang masak? Ya. Beneran? Beneran. Bener bisa masak? Beneran bisa masak. Ayo kalah. Wah, Ade Imania, kira-kira suara Dandi bakal seenak makanannya enggak ya? Ya udah, Dandi, kan makanannya udah dinikmatin sama juri-juri. Tinggal suara kamu, semoga suaranya juga bisa dinikmatin. Amin. Ya. Terima kasih KPK. Iya ya, aku di situ ya nemenin juri, siap. Kamu nyanyi ya. Siap KPK. Perkenalkan, nama saya Dandi, usia 25 tahun, asal dari Bogor. Dandi mau nyanyi apa, Dan? Aku mau nyanyi lagu Cincin Putih. Cincin Putih? Iya. Ya udah, sok sus. Masih terasa hangat, nyaman. Serius ya Den, bukan karena kita kamu bawa nasi kebuli enak ini, tapi kamu cara nyanyinya, penghayatannya, ngenakin lagunya, kamu udah komplit. Cuman kalau aku pengen nanti look kamu nih nggak mau yang penyanyi dangdut, Ren, lu jangan didandanin sama jas-jas begini mulu ya. Enggak, gue jangan pakai jas mulu ah, kayak orang mau zoom. Kayak orang mau zoom, zoom pakai jas. Kayaknya sehati nih kita ya. Satu, dua, tiga. Yeay! Terima kasih. Wah, pasti seneng banget deh dapet 3 yes dari juri. Suaranya dan juga nasi kebulinya sama-sama enak.